Lovers semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam satu laras, salam petiler. Kembali lagi, berjumpa lagi di channel Sobat Petiler. Oke, teman-teman semua, kali ini di episode kali ini kita punya sebuah unit yang keren banget ya, namun dengan harga yang masih cukup aman di kantong kalian. Kita punya stok dari PCP Predator, teman-teman. Di sini kita punya PCP Predator Bocap dan juga PCP Predator OD38. Kira-kira kalau kalian punya dana 3 jutaan, terus kalian suruh pilih antara pilih PCP Predator Bocap atau PCP Predator OD38, kalian mau pilih yang mana nih, teman-teman? Nah, berikut ini kita akan bahas terkait perbandingan, perbedaan maupun juga persamaan, atau bisa bilang kayaknya lebih worth it beli yang mana nih, Predator Bocap atau Predator OD38. Nah, kalau kalian bingung, kalian bisa simak video ini sampai tuntas ya, seperti itu. Oke, nah yang pertama, apa sih yang dimiliki, keunggulan yang dimiliki oleh Predator Bocap seperti ini, teman-teman? Yang pertama, dia ini bisa dibilang sangat irit dan juga memiliki power yang besar ya, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin memang tujuannya beli senapan untuk berburu big game, PCP Bocap ini sangat-sangat tak rekomendasikan ya, seperti itu. Karena apa? Disongkong juga atau disupport juga dengan tabung bocapnya, sehingga tekanannya, terus juga anginnya, tekanannya jauh lebih besar, anginnya juga jauh lebih irit. Bahkan kalaupun diisi maksimal di 2700 PSI, senapan ini sudah pernah saya coba ya, dan ketika diisi 2700 untuk 40 kali tembakan, dia hanya berkurang sekitar 1000 PSI saja. Jadi bisa dikategorikan senapan bocap itu sangat irit banget untuk ketahanan anginnya ya. Namun semua itu juga pastinya pengaruhnya juga pada setelan power ya, sobat bodiler, terus juga pada mimis yang digunakan ya, seperti itu. Dan juga anginnya ya, anginnya itu berapa, itu juga berpengaruh pada tekanan maupun juga power yang dihasilkan dari PCP Bocap tersebut ya. Nah, untuk PCP Bocap dia ini juga pakainya chamber monoled ya, jadi pastinya juga lebih rapi, teman-teman ya, lebih rapi seperti ini, support single shot magazine juga ya, seperti itu. Dan di GSA Sport Indonesia lagi ada promo spesial juga nih, ada promo dari PCP Bocap. Kalian cukup order di harga yaitu 3,3 juta rupiah dari harga normal 3,5 juta rupiah untuk unit only. Jadi hematnya itu 200.000, di 3,3 kalian sudah bisa bawa pulang PCP Bocap Predator 500cc semi CNC ini ya, seperti itu. Nah, sedangkan kalaupun kalian nggak mau PCP Bocap, kalian juga bisa punya opsi yang lain, yaitu PCP Predator OD38, teman-teman ya, seperti itu. Untuk penampilan kurang lebih itu hampir sama, hanya untuk kali ini stok kita yang membedakan itu bagian chambernya. Kalau Bocap menggunakan chamber monoled, kalau Predator menggunakan chamber tumpuk ya. Kali ini chambernya pakai chamber tumpuk, terus juga untuk dari segi penampilan tabungnya beda, tabungnya pakai tabung dural OD38, kapasitasnya sama, yaitu 2700 ya, seperti itu. Namun untuk Predator OD38 itu jauh lebih ramping. Jadi untuk kalian yang mungkin mau berburu itu tidak terlalu suka bawa barang yang terlalu berat, Predator OD38 sangat tak rekomendasikan untuk dibeli. Harganya pun juga jauh lebih murah, yaitu di harga 3 juta rupiah, spesial promo kalian sudah bisa bawa pulang, sudah siap angkut untuk Predator OD38 ini ya, seperti itu. Oke, nah untuk selanjutnya itu masalah tembakan. Kalau untuk tembakan Predator OD38 ketika diisi full angin 2700 PSI itu kurang lebih bisa menghasilkan sekitar 30 hingga 35 kali tembakan, teman-teman, disesuaikan dengan mimis dan juga disesuaikan dengan setelan power yang digunakan ya. Jadi untuk 2700 PSI itu hanya menyisakan sekitar 500 PSI saja. Jadi sekitar 30 sampai 35 kali tembakan itu menyisakan 500 PSI saja, dan harap setelah 500 PSI harap diisi ulang angin kembali ya, seperti itu. Dan untuk harganya tadi sudah saya sebutkan, harganya 3 juta sudah bisa bawa pulang ya. Ada selisih 300 nih dari PCP Bocap. Kira-kira kalau kalian mau beli, mau pilih yang mana, Predator OD38 atau Predator Bocap 500cc ya, itu disesuaikan saja nanti dengan kebutuhan dan juga
budget kalian masing-masing. Kalau mau yang jauh lebih murah, Predator OD38, atau kalau mau yang irit, ya kalian bisa ambil pencapai-pencap aja sekalian ya, seperti itu. Nah, untuk cara ordernya gimana teman-teman? Nah, kalian bisa langsung order saja ke CS kami yang ada di bawah sini ya. Kalian bisa langsung untuk dihubungi CS-nya saja, kalian bisa untuk konsultasi enaknya ambil yang mana, atau kalau kalian mau pantau stok-stok kami yang ready, kalian bisa langsung save nomor CS kami ya, seperti itu. Ataupun kalau kalian butuh informasi yang lain, kalian juga bisa pantau channel ini. Jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa juga untuk request maupun komen di kolom komentar ya. Seperti itu teman-teman bedilah. Dan mungkin seperti itu dulu saja video kali ini. Semoga bermanfaat dan juga bisa dijadikan bahan referensi di bulan depan atau di bulan ini. Oke, sekian dulu informasinya. Terima kasih banyak dan salam sehat.